Sahabat Firmum Domini yang terkasih, tepat hari ini kita memasuki babak baru tahun liturgi kita, yaitu masa Prapaskah. Dengan olesan abu di dahi kita, tanda Prapaskah ini sebagai masa renung, masa retret agung, dan masa pertobatan luar biasa 40 hari ke depan akan dimulai. Nah, apa keunikan atau kekhasan dari masa Prapaskah ini? Dan apa yang kita ketahui selama ini adalah yang paling mencolok soal pantang. Pantang dari hal apa? Inilah yang saya akan bagikan, dan saya mengajak kita semua untuk merenung bersama mengenai tema pantang ini. Dan mari kita bersama-sama menyelami sabda Tuhan sebagai landasan kita untuk merenungi masa Rabu-Abu, masa Prapaskah di hari Rabu-Rabu ini. Inilah Injil Suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Hati-hatilah, jangan sampai melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi, apabila engkau bersedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadah dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau bersedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat dengan tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka sudah mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Penginjil Matius menulis tentang Yesus memperingati murid-muridnya saat khotbah di bukit untuk tidak melakukan kebajikan agama dengan tujuan supaya dilihat orang, atau lebih kasarnya, tidak boleh munafik menjalankan ibadah. Notifikasi ini kedengarannya sangat menohok, rasanya tidak masuk akal. Masa sih mau berdoa kepada Tuhan saja harus munafik? Apakah doa seperti ini sampai di telinga Tuhan? Apakah doa seperti ini juga dikabulkan? Apakah banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul di benak kita. Lalu, apa landasan Yesus mensyaratkan murid-muridnya untuk tidak munafik saat berdoa? Apa alasannya? Sebenarnya, ada realitas yang membuat Yesus harus mengkritisi hal tersebut. Terutama hal ini ia lihat dari para pemuka-pemuka agama Yahudi saat itu, kaum Farisi, imam-imam kepala yang menjalankan ibadah sengaja supaya dilihat oleh orang. Mereka membuat diri seolah-olah kudus. Dengan begitu, mereka menjaring rakyat, menjaring umat untuk menghargai mereka, menghormati mereka, dan yang paling penting adalah
membuat mereka disanjung-sanjung. Padahal nyatanya tindakan ini adalah nihil. Mereka terjerumus dalam kesombongan spiritual. Yesus tidak ingin hal serupa dilakukan oleh murid-muridnya, karena pada dasarnya tindakan itu sia-sia saja. Saudara-saudari, kata supaya dilihat dalam bahasa Yunani adalah theatenai, dan menjadi rujukan untuk kata teater yang berarti tempat pertunjukan atau pameran. Jadi, pada konsep ini, tindakan menjalankan agama supaya dilihat oleh orang adalah tidak lebih dari sikap pamer atau pertunjukan belaka. Kata ini diimbangi dengan kata hypocritai dalam bahasa Yunani atau dalam bahasa Inggris hypocrite, yang berarti aktor atau pemain sandiwara. Jadi, orang yang memamerkan doanya di depan umum adalah pemain sandiwara. Dengan demikian sangat jelas, tindakan itu tidak berdampak spiritual yang masif. Dengan kata lain, sia-sia saja karena tidak dilakukan dari kedalaman hati yang mulia. Lalu, bagaimana relevansi bacaan Injil hari ini di masa Prapaskah yang akan kita jalani 40 hari ke depan? Kembali pada poin awal tadi, kita harus pantang dari hal apa. Dengan berpijak pada bacaan Injil hari ini dan searus dengan para murid, kita diajak untuk berpantang atau menahan diri dari hal-hal yang mengikat, yaitu memamerkan kebajikan agama di hadapan orang lain. Otomatis, kita akan terhindar dari kesombongan spiritual. Dengan kata lain, biarlah hubungan batin kita dengan Tuhan dilakukan secara jujur di tempat yang tersembunyi dan sepi. Sebab Yesus sendiri juga pernah mengatakan pada perikop lain, jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamar dan kuncilah pintu. Apakah ini berarti kita harus meninggalkan cara beribadah di dalam gereja secara komunal? Tentu saja bukan itu maksudnya. Ini lebih menekankan soal doa pribadi atau jalinan relasi bersama Tuhan secara pribadi. Semoga Tuhan menyertai kita.